jaga mulut kita. Kalau saudara mau suatu saat, ya, apa yang kau keluarkan untuk memiliki kuasa, ini harus dijaga. Ini harus diseleksi, perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada perkataan sia-sia yang bukan berasal dari firman Tuhan. Karena kita berkata di kitab Yakobus, dari satu mata air sumber tidak boleh keluar, ya, fresh water dan bitter water. Gak boleh air pahit keluar sama yang manis, gak bisa. Jadi kalau kita mengeluarkan firman Tuhan, it's a fresh water, itu sesuatu yang menyegarkan, itu kehidupan. Tiba-tiba tanpa sadar kita bergaul sama orang kiri kanan depan belakang, terus kita ikutan mereka mengeluarkan perkataan sia-sia, itu bitter water. Sehingga suatu saat kita mengeluarkan firman Tuhan dan kita heran, kok gak ada kuasanya, ya? Karena apa? Karena sumbermu kau pakai untuk mengeluarkan dua jenis air. Gak bisa, kan? Gak bisa. Satu cuma. Gak bisa. Kalau kau mau punya kuasa dalam perkataan, ini seleksi. Tapi menyeleksi ini, itu satu paket dengan menyeleksi ini dan ini. Karena biasanya yang masuk dari sini, turun ke sini, lalu keluar lewat sini. That is the problem. Kalau kita mau menyeleksi apa yang keluar dari mulut kita, kita harus seleksi apa yang masuk, apa yang kau lihat, dan apa yang keluar. News, berita, internet. Oh, banyak yang lagi sakit, kena si ini sakit. Kalau saya dengar cerita itu, apa reaksimu? Jujur. Kalau saya dengar seperti itu, saya ngomong sama diri saya, in the name of Jesus, it will not come to me nor to my house. Enggak bisa. Kenapa? Itu perisai. Jangan nunggu sampai dia datang dekat baru pada firman Tuhan. Telat, saudara. Apakah itu berita atau apa? Kita tidak mendinai fakta. Kita tidak menyangkal fakta. Biarin, itu fakta, itu cuma data, saudara. Orang bilang itu realitas. Yes, but it's not the truth. Woi, halo. It's not the truth. This is the truth. Berita itu cuma realita, kata orang. Fakta. Belum tentu juga betul toh angkanya. But this is the truth. This is the truth. Yes. Jadi pada saat saudara mendengar fakta, tanda kutip, atau realita, jangan diem aja. Say something. Tidak. Tidak bisa. Tidak boleh terjadi. Tidak akan terjadi. Gitu. Jadi kalau saudara dengar hal seperti ini, kayak tanya, aduh, that's not my style. Saya gak mau terlalu radikal. Okay? That's okay. It's up to you. Terserah saudara. But this is not theory. This is not lesson or something. Saya bilang, this is life. This is life. This is life.